Viko, Viko. Kamu jangan berisik. Hei Gasi, pasti kamu kan yang ngabisin es krim aku. Kamu kok jahat banget sih ngelemparin HP aku sampai pecah. Nah. Aduh. Teh Adel, Galci, Om Piko pulang dulu ya. Oh no. Itu Om Piko jatuh tuh. Oh iya, lumayan nih buat jajan 100.000. Om Piko, Om Piko. Kamu jangan berisik. Eh Adel, itu kayak uang Om Piko deh. Eh enggak kok Om Piko, tadi Galci yang ngambil. Nih lihat nih. Ya ampun Galci, Om Piko gak nyangka kamu ngambil uang Om Piko. Nih Del, buat kamu aja deh uangnya. Eh Galci, kita main yuk. Ah gak mau, ah nanti Om Piko marah. Ayo ikut aja. Loh, Galci kemana? Bukannya tadi lagi beres-beres, kok menghilang? Amir! Amir! Ya ampun! Lagi? Galci, kok kamu malah main sih? Tadi! Tadi-tadi apa Galci? Tadi kamu kan yang ngajak main duluan. Loh, jadi sebenarnya siapa sih yang ngajak main duluan? Adel, Galci, ini uang jajan buat kalian berdua ya. Makasih Om Napal. Galci nitip uang bentar dong. Om Piko, Om Piko, Galci curi uang aku. Serius? Itu dia Om Piko. Ya ampun Galci, ini kan uang Kak Adel satu, kok kamu curi sih? Tapi kan. Ya udah sini uangnya satu lagi. Galci nakal sih nyuri uang orang lain. Ya ampun, Galci gak nyuri Om Piko. Kak beli es krim mixo. Yummy. Kasih kak. Ah mau pipis dulu ah. Es krim siapa nih? Akan ah. Oh no. Habis. Loh, es krimnya kok habis sih? Siapa nih yang habisin? Hei Galci, pasti kamu kan yang ngabisin es krim aku. Awas ya, aku bilangin ke Om Piko biar kamu gak dikasih jajan lagi. Eh, kalian pada bawa bekal apaan tuh? Kalau aku sih bekalnya nasi Padang yang mahal. Di rumah gak ada apa-apa. Galci bekalnya nasi doang. Ih Adel, kamu gak boleh gitu. Nih Galci lihat, Om Piko bawain ciki yang banyak buat Galci. Nih. Makasih Om Piko. Ke toilet dulu ya, kebelet nih. Hei Galci, sini semuanya. Jangan sampai kamu bilang ke Om Piko. Eh, Galci mana cikinya? Galci kayaknya kelaparan deh Om Piko. Semua ciki yang tadi dihabisin. Kok udah habis es krimnya? Pengen es krim, pengen es krim. Ah gak mau ah, dari kemarin es krim mulu. Ya udah, tapi kita makan berdua ya. Ya. Mau es krim konnya satu. Oke, makasih. Jangan dihabisin ya. Om Piko mau bawa sendok dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Sini, kamu tuh makan es krim mulu ya. Tapi kan itu kan es krim punya aku. Hei, Galci, kamu jangan sok sedih deh. Ternyata aku gak suka. Nih buat kamu aja. Galci, Om Piko sudah bawa sendoknya. Yuk kita makan. Hah? Loh, kok udah habis es krimnya? Tadi makan sama Om. Ah udah ah, gak usah banyak alasan lagi. Mulai dari sekarang Om Piko gak mau beli es krim lagi buat Galci. Aku
banget pakai Android. Semua teman-temanku pakai iPhone. Hei Jessie, kamu kok jahat banget sih ngelemparin HP aku sampai pecah. Pokoknya kamu harus ganti. Astaga, HP kamu pecah kenapa, Del? Jangan marahin Gelsi, namanya juga anak kecil. Bukan aku, Piko. Ya udah, sekarang kita ke toko handphone langsung. Aku beliin iPhone yang baru buat Adele. Tapi sebenarnya yang mencahin handphone siapa ya? Gelsi atau Adele sih? Ini uangnya, kamu beli es krim mixu pakai gayung, tapi es krim jangan dihabisin ya. Aku mau beli es krim mixu pakai gayung, boleh? Oke. Makasih ya kak, semangat kerjanya. Aku habisin ah semuanya. Yummy. Kak, boleh minta gak? Ih, gak boleh. Kata Om Piko itu anak kecil gak boleh makan es krim loh. Om Piko, lihat deh, si Gelsi rakus banget. Dia habisin semua es krimnya. Hah, masa? Iya. Astaga, Gelsi. Es krim sebanyak ini kamu habisin. Nah. Aduh. Tolong beliin telur 3 kilo ya. Ini uangnya. Oke, Om Piko. Nah. Aduh. Gimana ini? Pasti Om Piko bakal marah besar nih ke aku. Gelsi, kesini sekarang. Aku terpleset. Oke kak, tunggu ya. Bantuin kakak beresin telurnya. Ayo, ayo. Om Piko. Lihat tuh, si Gelsi jahat banget. Dia mecahin semua telur yang tadi Adel beli. Si Gelsi bikin emasi. Ya ampun, Gelsi ada-ada aja. Ayo kita lihat. Astaga, Gelsi, kamu kenapa sih bikin masalah mulu? Mulai hari ini, Adel gak mau temenan lagi sama Om Piko. Jangan gitu dong, Del. Maafin Om Piko, please. Gimana kalau Om Piko traktir makan es krim mixu? Oke, tapi harus borong satu gayung ya. Tapi harus berbagi sama Gelsi ya. Kamu es krim sundaenya satu gayung. Makasih ya kakak cantik, semangat kerjanya. Yummy. Hei Gelsi, kamu jangan bilang kalau kamu gak makan es krim sama sekali. Eh Gelsi, Adele, gimana? Udah kenyang kan makan es krimnya? Ya iyalah kenyang, kan kamu yang makan semuanya.